Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar anak-anak sekalian? Kembali semula kita dalam program e-belajar. Hari ini kita akan masuk bab 3 di bawah tajuk termokimia dan standard pembelajaran hari ini diharap murid-murid dapat mendidaksikan tindak balas eksotermik dan endotermik serta mentafsir gambar rajah aras tenaga. So, hari ini kita akan tengok perbezaan antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Okay, tindak balas kimia dikelaskan kepada tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Kalau kita lihat gambar rajah di sini. Gambar rajah bagi tindak balas eksotermik, haba akan dibebaskan ke persekitaran. Bermaksud apabila tindak balas ini berlaku, haba yang dibebaskan ke persekitaran menyebabkan suhu persekitaran meningkat, maka bekas menjadi panas. Sebagai contoh, respirasi, pengoksidaan logam, tindak balas penetralan, pembakaran bahan api, penghasilan amonia dan tindak balas melarutkan natrium hidroksida di dalam air. Jadi apabila kita letakkan termometer di dalam bekas yang mengalami di mana berlakunya tindak balas eksotermik, maka bacaan termometer akan meningkat. Okey, manakala tindak balas endotermik pula, kalau kita lihat gambar di sini, haba diserap. Okey, jadi tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. Haba diserap daripada persekitaran menyebabkan suhu persekitaran menurun dan bekas menjadi sejuk. Contohnya, tindak balas fotosintesis, penguraian karbonat logam apabila dipanaskan, penguraian nitrat logam dan sebagainya. Gambar foto di sini menunjukkan cecair pembasmi kuman pada tangan. Okey, so apabila pembasmi kuman diletakkan pada tangan, kita akan rasa sejuk pada tangan. Kenapa? Sebab alkohol meruap sewaktu sanitasi tangan. Jadi apakah tindak balas ini? So, tindak balas ini bila kita rasa sejuk bermaksud tindak balas endotermik. Okay, manakala apabila kita letakkan deterjen pada tangan, kita akan rasa panas pada tangan kita. Okay, jadi apakah tindak balas ini? So, ini adalah tindak balas eksotermik di mana haba dibebaskan. Okey, persamaan termokimia yang berikut menunjukkan satu contoh tindak balas eksotermik manakala rajah 3.1 menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas tersebut. Okey, perbezaan antara persamaan kimia biasa dengan persamaan termokimia. So, awak lihat kat sini, ini adalah bahan tindak balas iaitu magnesium dengan asid sulfurik menghasilkan magnesium sulfat dan gas hidrogen. So, bagi persamaan termokimia, okey, dia akan letak tanda ni, delta H. Okey, so negatif 467 kilojoule mol negatif 1. So negatif kat sini melambangkan tindak balas eksotermik di mana haba dibebaskan. Okey, so kalau kita tengok di sini adalah gambar aras tenaga tindak balas eksotermik. Okey, bahagian yang berhampiran dengan paksi Y ni, ini kita akan letakkan bahan tindak balas iaitu magnesium dan asid sulfurik. Okey, so dia akan menurun di sini dan simbol dia adalah negatif 467 menunjukkan ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, dan di bahagian bawah ini diletakkan bahan tindak balas. Okey, jadi apa maklumat yang boleh kita perolehi daripada gambar rajah aras tenaga? Okey, kita tengok kat sini. Apabila 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik untuk membentuk 1 mol magnesium sulfat dan 1 mol gas hidrogen, sebanyak 467 kilojoule tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Okey, semasa tindak balas berlaku, suhu campuran akan meningkat. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih rendah berbanding kandungan haba bahan tindak balas. Okay, persamaan termokimia yang berikut menunjukkan satu contoh tindak balas endotermik manakala rajah 3.2 menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas tersebut. Okay, kita lihat dulu persamaan termokimia. Gas nitrogen bertindak balas dengan gas oksigen menghasilkan 2 mol gas nitrogen monoksida.
Okey, so tengok kat sini simbol dia, dia akan letak simbol delta H sama dengan positif 180 kilojoule mol negatif 1. Bermaksud untuk 1 mol bahan tindak balas, dia akan menghasilkan 180 kilojoule tenaga. Okay, lihat pada gambar rajah aras tenaga. Okey, bahagian yang berhampiran dengan paksi Y adalah bahan tindak balas, iaitu gas nitrogen dan gas oksigen. Okey, kemudian dia naik ke atas anak panah. Okey, dan simbol dia adalah positif. Okey, menunjukkan ini adalah tindak balas endotermik di mana haba diserap untuk menghasilkan 2 mol gas nitrogen monoksida. Okey, kita lihat apa maklumat yang boleh diperolehi daripada gambar rajah aras tenaga ini. Tindak balas antara gas nitrogen dan gas oksigen membentuk gas nitrogen monoksida NO ialah tindak balas endotermik. Okey, positif ni maksudnya endotermik. Okey. Okey, apabila 1 mol gas nitrogen bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen untuk membentuk 2 mol gas nitrogen monoksida, sebanyak 180 kilojoule tenaga haba diserap dari persekitaran. Okey, tindak balas endotermik maksudnya haba diserap. Okey, semasa tindak balas, suhu campuran akan menurun. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas, okey, ni hasil tindak balas, okey, adalah lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Oleh itu, delta H bertanda positif. Okey, ini pula adalah gambar rajah profil tenaga. Okey, apa beza antara gambar rajah profil tenaga dengan aras tenaga? Okey, kalau awak tengok kat sini, dia ada melengkung ni. Okey, so ini menunjukkan tenaga pengaktifan. Jadi kalau disuruh lukis gambar rajah profil tenaga, pastikan awak letak tenaga pengaktifan di sini. Manakala bahagian yang sama juga dekat di paksi Y adalah bahan tindak balas. Okey, dan pada bahagian hujung ni adalah hasil tindak balas. So kalau kita perhatikan di sini, tanda delta H adalah negatif, menunjukkan ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, so tengok ni, tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan. So ingat sebelum tindak balas berlaku, bahan tindak balas ni dia perlu putuskan ikatan. Okey, jadi dia perlu putuskan ikatan. Tengok kat sini, jadi untuk putuskan ikatan, dia perlu serap haba. Okey, dia perlu serap haba untuk putuskan ikatan. Bila ikatan antara bahan tindak balas tu dah putus, barulah dia boleh membentuk ikatan yang baru. Okay, dalam proses pembentukan ikatan yang baru pula, tenaga haba akan dibebaskan. Okey, tenaga haba akan dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Jadi awak kena ingat clue dia. Okey, untuk bahan dia perlu serap tenaga. Okey, manakala bila bahan baru terbentuk, dia akan bebaskan tenaga haba. Okey, sekarang kita tengok contoh uji diri 3.1. Okey, persamaan termokimia bagi tindak balas penguraian kalsium karbonat adalah seperti di bawah. Okey, ini kalsium karbonat. Okey, dia akan terurai menghasilkan kalsium oksid dengan karbon dioksida. Okey, dah awak tengok kat sini, dia punya perubahan haba, ada tanda positif kat sini. Jadi kalau tanda positif, apa maksudnya? Tanda positif maksudnya dia adalah endotermik. Endotermik. Okey, lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi bahan tindak balas. Okey, nak lukis yang pertama. Okey, kita buat. Okey, paksi Y. Kita tulis tenaga. Okey, tenaga. Kemudian kita kat sini adalah endotermik. Jadi kalau endotermik, dia naik bukit ke turun bukit? Dia akan naik. Jadi kita buat. Okey, satu garis lurus. Okey, lepas tu dia naik. Okey, maaf garis tak berapa tegak. Kemudian kat sini. Okey, so bahagian sini kita akan tuliskan dia punya bahan tindak balas, iaitu kalsium karbonat. Okey, kemudian bahagian ni kita akan, kalsium karbonat tambah, Okey, hasil dia adalah kalsium oksida tambah dengan karbon dioksida. Kemudian di bahagian naik ni kita akan buat simbol delta H sama dengan positif 540 dan jangan lupa tulis unit kilojoule mol negatif 1. Okey, tulis 3 pernyataan yang dapat dirumuskan daripada gambar rajah aras tenaga. Okey, 3 pernyataan. Yang pertama apa?
Okey, ini adalah tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik. Okey, bila tindak balas endotermik, haba diserap ke haba dibebaskan? Okey, haba diserap. Haba diserap. Okey, kemudian apa lagi? Tenaga haba yang terkandung dalam bahan lebih rendah daripada tenaga haba yang terkandung di dalam hasil. Okey, yang ketiga. Okey, cakap tenaga. Tenaga yang terkandung di dalam bahan. Bahan lebih rendah ke lebih tinggi? Lebih rendah berbanding. Okey, berbanding. Okey, yang tu awak sambung sendirilah. Banding apa? Tenaga yang terkandung di dalam hasil. Okey, yang ni bahan. Yang ni bahan. Bahan dia. Okey, tenaga dia ada lebih rendah daripada hasilnya. Yang ni hasil dia. Okey, seterusnya tengok contoh soalan 2. Persamaan termokimia menunjukkan pembentukan plumbum sulfat. Okey, nyatakan sama ada tindak balas di atas eksotermik ataupun endotermik. Okey, tengok simbol kat sini negatif ke positif? Simbol dia adalah negatif. Jadi, kalau negatif bermaksud dia adalah tindak balas eksotermik. Dia adalah tindak balas eksotermik. Okey, kemudian soalan seterusnya. Tentukan ikatan yang diputuskan dan ikatan yang terbentuk. Okey, yang diputuskan yang mana? Hasil ke bahan? Yang diputuskan adalah bahan. Okay, bahan ni perlu diputuskan. Okay, kita ambil warna merah lah. Okay, bahan tu kita perlu putuskan. Manakala ini yang perlu diputus. Okey, saya buat putus. Okey, yang ni ini adalah ikatan terbentuk. Ini ikatan yang terbentuk. Okey, terangkan perubahan tenaga yang terlibat dalam pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Okey, nak putuskan ikatan ni kita nak serau haba ke kita nak bebaskan haba? Kita nak putuskan, of course lah kita kena serap haba. Untuk putuskan kita perlu serap haba. Okey, kalau bahan dia nak putuskan, okey, bahan putus dia perlu serap haba. Okey, serap haba. Kalau hasil dia bentuk ikatan baru kan, dia bentuk dia akan bebaskan haba. Okey, tu cerita dia. Okey, tenaga diserap semasa pemecahan ikatan, manakala tenaga dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Okey, soalan yang terakhir, lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas. Okey, turun ke naik? Turun ke naik ni kalau eksotermik. So eksotermik dia akan turunlah. Okey, turun. Okey, kemudian letak garis kat sini. Okey, sini jangan lupa tulis tenaga. Okey, bahagian ni bahan dia iaitu plumbum nitrat, okey, tambah dengan natrium sulfat, and hasil dia adalah plumbum sulfat tambah dengan natrium nitrat. Okey. Lengkap? Tak lengkap. Apa yang kurang? Dekat sini bahagian ni kita kena delta H sama dengan negatif 50 kilojoule. Mol negatif 1. Okey, boleh? Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa buat latihan banyak-banyak untuk berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.